mengikrarkan sebuah janji bahwa di tahun 2024 tepat pada hari ini akan mengikrarkan sebuah janji yang luar biasa di tahun lalu. Baik. Kak, saya mau Islam boleh untuk berbalik. Masya Allah, Barakallah. Kak, leras calon bidadari Kak, rupanya dicatat kasurga Allah, tingkah kanyaan ridho Allah. Teh, leras kata, lupa di ibu. Balik di hilian wa? Balik di hilian wa? Wa, Masya Allah. Masya Allah. Teh Nur Aziz, Masya Allah, beberapa mata Teh siap jadi terpaku Tans Polis. Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, silakan Teh untuk berjalan. Silakan Kak Alia Teteh boleh duduk di kursi sebelah sini Teteh. Bapak dari Kantor Urusan Agama, silakan. Al-Mukarram Bapak Ustaz Halim, juga yang telah diamanahi menjadi saksi Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Randes Imam Tamamun Taufik MPD dan Al-Mukarram Bapak Haji Tony Erawan, silakan. Saya informasikan terlebih dahulu, yang pertama Ibu Bapak mohon maaf sekali lagi jika ada keluarga yang mau mendokumentasikan, mohon tidak berdiri di area akad supaya tidak menghalangi tim fotografer dalam mendokumentasikan foto supaya hasil foto dan videonya lebih baik. Jadi dari keluarga yang mau berfoto dan video momen ini bisa hanya di kursi masing-masing ya, mohon tidak ada ditekengin diri umpamanya. Selanjutnya Ibu Bapak hapunten anu pasuhun saparantos rek sena akan hapunten pisan tekengin aya anu keprok pengintannya malihan sami-sami orang rojong kudu antar baik barokallahu laka wa barokan laika wa jama'a bainakuma fi khair. Baik Ibu Bapak, acara baik, acara yang penuh dengan berkah akan kita mulai. Mohon tenang, mari kita nikmati acara akad ini dengan khusyuk. Baik, acara ini akan saya serahkan kepada Mukarram Bapak Ustaz Halim dari Kantor Urusan Agama dengan segala kehormatan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fayyuhal hadirun kuusikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antihul ayyama minkum mas-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu kukara'a yukunimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Alayah faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masyarul syabab manisata minkum al-ba'ata paryata jawwaja bainahu agadul basari wa saril parji wa malam yastati palami sawmi bainahu lahwija. Al-Hadis sadaqallahul azim. Al-Mukarramun, Al-Mukarramat, para alim ulama yang kami hormati dan juga seluruh yang hadir termasuk para undangan, dan tak lupa seluruh keluarga besar pihak pengantin laki-laki dan juga keluarga besar pihak pengantin wanita yang sama-sama telah hadir dalam rangka untuk menyaksikan sebagian tanda-tanda serta kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan jodoh hambanya. Dua sajul yang sangat serasi antara di antara cinta Saiful Islam dan di antara cinta Nur Ajijah, di mana mereka berdua ini akan menjunjung tinggi sebagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melalui prosesi upacara akad nikah. Oleh karena itu kita serahkan memohon kepadanya, mudah-mudahan rangkaian acara yang akan digelar pada saat ini dari awal sampai akhir selamanya mendapatkan kelancaran dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya selaku petugas langsung dari pihak KUA Kecamatan Torjedo hadir dalam rangka untuk mencatat pernikahan ananda, karena ananda telah melengkapi berbagai kelengkapan administrasi baik di pandang syarat agama, misalnya undang-undang pernikahan sudah nyatakan lengkap. Hari ini kebagian ananda tepat hari Sabtu tanggal 7 September 2024, dan juga bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1446 Hijriah ingin diadakan pencatatan nikah dengan sekaligus proses akad nikah. Untuk itu insya Allah sebelum khutbah nikah disampaikan, kami akan menetapkan dulu rukun nikah. Karena rukun nikah ini berkaitan dengan sabda Rasul, la nikaha illa biwa'in wa syahidah adlin. Tidak sah nikah kalau tidak ada wali dan orang saksi. Kami akan sebutkan terutama pengantin laki-laki yang sudah hadir di hadapan kita, nama lengkapnya ananda Saiful Islam, putra kandung dari Bapak Saifullah dan Ibu Ira Mustika Rahmat. Kemudian pihak pengantin wanita nama lengkapnya Dinda Nur Ajijah, putri kandung di Bapak Dada almarhum dan ibunya Ibu Eno. Kemudian yang bertindak menjadi wali langsung oleh saudara laki-laki sebapak, ya, namanya Bapak Nana bin Bapak Emet. Betul. Kemudian para saksi yang sudah tercatat, pertama Bapak Dr. Stony Erawan, kemudian yang terhormat Bapak Dr. Haji Imam Tamamu Taufik, dan terakhir ijab kubul, ijab dari wali kubul dari pihak pengantin laki-laki. Sebenarnya sudah dipanggilan lengkap dan masai sudah ada penetapan. Bagi ananda ya, saat ini bagi ananda merupakan detik-detik bersejarah dan juga sebuah momen yang indah, ingin melepaskan kebiasaan maju masa dewasa yang akan memikul tanggung jawab menjadi suami dan seorang istri. Sebelum proses akad nikah berlangsung, tentu karena kita ingin mengikuti kepada sunnah Rasulullah SAW, alangkah baiknya disampaikan dulu khutbah nikah, merupakan bekal bagi ananda. Mudah-mudahan rumah tangga akan diwujudkan menjadi rumah tangga yang langgeng abadi, sakinah darohmah. Kepadanya yang akan menyampaikan, kami persilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi tawfiqihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Kahatur kulawargi panganten pihak pameget oge pihak istri anu sami-sami nuju bingah amarwa tasuta, abdi nyungkeun widi ngadepna abdi di dieu sanes maksad bade mapatahan bapak ibu, teu wantun-wantun mapatahan ngojay kamari, da ari khutbah nikah mah mangrupikeun nasehat kangge calon panganten
janten abdi sejak nganasehatan calon panganten dan ieu mangrupikeun sunnah Rasulullah di mana mantena kantos oge ngakutbahan nikah putrina. Kangge bapak ibu mah mangga diemut-emut deui kapungkur eusi khutbah nikah pas nikah teh naon abdi mah ayeuna widi bade mayun ka panganten. Ananda Saiful Islam dan Ananda Nur Ajizah, untuk waktu yang tidak lama lagi, bahkan beberapa menit lagi, Ananda berdua akan diikat dengan tali yang kuat, tali yang kokoh, mithaqun ghalidho. Tali yang kuat ini ditandai dengan hadirnya keluarga, baik itu keluarga yang dekat ataupun keluarga yang jauh. Semua hadir untuk menyaksikan mithaqun ghalidho ini. Merupakan amalan yang sakral dan ini merupakan ibadah terlama dan terpanjang, sehingga tidak perlu adanya gimmick-gimmick agar viral, kan sekarang banyak yang seperti itu. Tetapi ijab kabul merupakan hal yang sakral. Ananda Saiful Islam sebentar lagi juga akan sah menyebut simkuring AA. Da kamari mah ustad kene. Ayeuna mah insyaallah sah nyebat AA teh gitu. Ananda duaan ieu dihijikeun ku Allah tangtosna tina perbedaan. Moal mungkin tina persatuan. Benten jenis kelamin, benten watak. Margi benten budaya di keluarga, pendidikan di keluarga. Dihijikeun aku naon? Ku Allah Subhanahu wa taala. Ananda Saiful Islam, Ananda bakal jadi pamimpin rumah tangga. Saheunteuna aya 3 hal sifat anu kedah dipibandang ku pamimpin. Nu kahiji riayah. Nyaah. Amun nyaah kana dipimpinna insyaallah dipimpin bakal ridho ikhlas. Taat kana naon nu diparentah ku pamimpinna. Makasih nyaah. Kanu janten bojo engke diserahkeuna engke kunu janten sepuhna Nur Ajizah, berarti tangtos percanten ka Saiful Islam sangkan nyaah ka Nur Ajizah. Teraskeun ka nyaah sepuhna ku suami tangtosna. Rasulullah mangrupikeun hamba Allah anu paling nyaah ka kulawargi. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum. Atau cenah tebih teuing hoyong mempelajari kumaha sikepna nyaah Rasulullah kana janten bojo, upami tebih mangga pelajari kumaha nu janten ramana Saiful Islam, kumaha nyaahna kana janten ibu Saiful Islam, sehingga tiasa ngadidik Saiful Islam sapertos kieu. Anu kadua, sifat pamimpin teh nya eta himayah. Ari himayah teh berarti melindungi. Sanes mangsa ukur melindungi tina ayut imaha ida taifa. Sanes mangsa ukur melindungi tina lapar. Wa ayak suha ida kasa, sanes ukur melindungi tina tirisna. Sehingga dipasihan anggea. Sanes mangsa ukur eta. Anu langkung penting nanya eta ngalindungi tina seuneu neraka ku anfusakum wa ahlikum. Nah, salajengna sifat anu katilu nyaeta islah, perbaikan, meningkatkan kualitas hidup dan juga kuantitas hidup rumah tangga. Ulah ngan saukur kieu-kieu wae, teu aya istilah kuterima kamu apa adanya, teu aya. Kedah ningkat insyaallah Allah bakal ngawal, Allah bakal ngaparin rezeki sagala rupina. Ku rumah tangga ieu mah bakal ningkat insyaallah. Ananda Nur Ajizah anjeun bakal janten nu dipimpin. Mangka kewajiban nu dipimpin mung hiji nya eta taat. Taat nu janten bojo kana janten caroge dibuktoskeun ku naon?
ku ucapan anu sae, ku perbuatan anu sae. Naha da caroge teh fa innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah surgamu atau neraka. Tinggal milih kemana, tapi tangtosna bakal milih no, hoyong sami-sami ka surga. Jaga ucapan di antawisna kedah seueur nganuhunkeun kana naon anu dipasihkeun kana jeung caroge. Bade 5 juta, 10 juta, bahkan 5.000 anu dipasihkeun tetap kedah aya basa naon hatur nuhun. Margi Rasulullah negeskeun la yadurullahu ila imraatin la tashkuru li zaujiha wa hiya la tastaghni anha. Allah moal ridho, Allah bendu ka hiji istri anu naon tidak tahu berterima kasih anu janten caroena. Naha ku sabab eta bojona teu ngarasa cukup kana naon anu dipaparinkeun ku janten bojona. Ucapkan terima kasih. Oge tangtosna sikap kedah sae. Di antawisna naon idza nadzarta ilaiha sarotka. Pang sae-saena istri teh di saat suami ninggal rarai bojona teh janten atau tenang membahagiakan sakinah tangtosna. Tapi hoyong istri geulis wae teh kudu dimodalan. Ulah ngabanding-banding jeung Ayu Ting-Ting sakali diuk di salon lebihkeun ka 130 juta. Ari pamajikan teu dimodalan. Maka hoyong geulis mah kedah dimodalan. Itu jaga sikap, oke jaga ucapan. Itu panginten mangrupikeun pangdedel wasiat tinu janten lanceuk kana janten adi. Insyaallah mugia Allah maparinan kasakinahan, ari sakinah teh tenang, sakinah moal mungkin dipibanda upami dua hal tadi pibanda, nyaeta mawaddah oge rohmah. Mawaddah teh ketenangan lahir, rohmah ketenangan batin. Ku dua hal eta maka bakal sakinah tenang lahir oge tenang batin. Ulah dugi ka caroge engke tenangna di luar rumah, tenangkeun di bumi kunu janten bojona. Kumaha sangkan bojona oge tenang maka suami kedah siap sagala rupi mimpin bojona ku pinungkanya. Sakitu anu dipihatur. Insyaallah nasehat moal dugi ka waktu ayeuna nu jadi lanceuk insyaallah bakal silih-silih padangan nasehatan. Sakitu anu dipihatur. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah menyampaikan khutbah. Mudah-mudahan jadi bekal bagi Anda dalam mengarungi rumah tangga yang sebentar lagi akan disahkan. Hadir berbahagia juga kepada proses upacara yang inti, proses siap kubur. Karena rukun nikah sudah disebutkan tadi, dipandang lengkap. Maka tiada yang perlu ditunggu-tunggu lagi. Bapak Wali langsung berkenan untuk berjabatan tangan dengan pihak pengantin PLI untuk menerima kubulnya secara itisal nanti ya. Saya terima nikah dan kawinnya kepada Adinda Nur Adijah binti Bapak Dadan dengan memakai Mas Sahid sebagaimana tersebut tunai. Bapak mau menyebutkan apa di sana? Saudara ini alo. Ini apa enggak? Ini alo ya, saudara keponakan. Sunan ya. Oh Sunan. Oh Pak Sunan. Siap Sunan ini ya. Oh iya, mau nampi abdi nikah. Ya, ya, mangga niatan dina kubulan masing-masing. Ya, mana kalilah wan kalilah pokok di sangka wilayah Allah. Cekap ya, kontak langsung terkait telatnya awalnya itu so. Niat dina kubulan masing-masing niat nikah. Kami ngalaksanakeun ibadah ka Allah ya. Oh, teu aya lepasna suasana upacara nikah ieu, urang mohon ka Allah, mudah-mudahan aya acara diiringi dengan pembacaan istighfar, sadar, hasil ge mudah sami-sami sasarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illallah.
wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu wal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi al azim. Usikum wa nafsi bi taqwallah uzawijuka lama amallahu ta'ala bihi min imsakin wa tasrihin bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nikahkan anjeng ngawinkan anjeng Kak Nur Ajizah putri almarhum Bapak Dadan kalayan ngangkok mas kawin kumas 15 jam babi bayar kotan. Tarima abdi nikah jeng kawina Kak Nur Ajizah putri almarhum Bapak Dadan kalayan ngangkok mas kawin kumas 15 gram dibayar kontan. Barakallahu laka wa barakallaika wa jama'a bainakum fi khair. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'minu yukabi majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghil kagadi bi sulthani. Allahumma dina bil huda wa naqina bit taqwa wa ghfir lana fil akhirati wal ula. Allahumma ta'alai nabi ma'rifatil ilmi wa sayla nabiya abwa barizkika. Allahumma inna nas'aluka ilman nabi'a wa rizqa wasi'a wa syifa min kulli da'a wa sakam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainakum wa kamalata baina adama wa hawa wa alif bainakum wa kamalata baina ibrahima wa siti sadrah wa alif bainakum wa kamalata baina sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatul kubra wa alif bainakum wa kamalata baina sayyidina ali wa fatimah zahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habina salihin, rabbi habina salihin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syirkika wal nar wa dakhila jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadir anu sami-sami rawuh, alhamdulillah prosesi upacara ijab kabul antara wali dan pihak pengganti laki-laki lagi sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Perlu ditetapkan atas kesaksian daripada para saksi, dua insan hamba Allah ini antara Nanda Saiful Islam dan Nanda Nur Ajijah sudah dinyatakan resmi menjadi pasangan suami istri yang sah secara syarat agama Islam dan juga syarat undang-undang pernikahan. Itu kebagian Anda yang selamanya disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kami perkenankan Anda berdiri dan melangkah untuk menjalankan mas kawin sebagaimana tadi sudah diungkapkan dalam proses ijab kabul. Kami mohon Anda berhadapan-hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Adinda Nur Azizah, istriku yang tercinta, pilihan saya, pilih suamimu, menyerahkan mas kawin sebagaimana yang telah disebutkan dalam ijab kabul tadi dan telah dibayar tunai. Saya mohon mas kawin ini supaya dapat dipergunakan dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Saya menerima dibayar mas kawin oleh suami saya yang bernama Saiful Islam, suamiku yang gagah, yang ganteng, sama pilihan saya. Insya Allah, mas kawin ini akan dipergunakan sesuai dengan petunjuk suamiku, mengaturkan ucapan jazakallahu khairan katsiran. Lihat ke depan, lihat ke fotografer sambil senyum menunjukkan kebahagiaan berdua. Silakan. Iya, senyum atau senyum. Iya, alhamdulillah. Iya, iya.
kemudian dititip kepada petugas mas sawitnya. Iya, Adina buktikan sumkum yang pertama dikecup keningnya, nah, agak merunduk, kecup keningnya merunduk, salib. Nah, iya, pegang kepala, ikuti dua saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaih wa inni a'udzubika min syariha wa syarima jabaltaha alaih birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya pegang pundak adinda oleh ananda, pegang. Nah, kemudian adinda pegang pinggang suami agak mendekat. Iya, silakan bagaimana petunjuk daripada fotografer. Simbol aja itu, jangan terlalu lama ya, kasihan para saksi. Nanti takut untuk menambah kembali ya. Tapi harus ada izin dulu dari istri. Cukup. Ya, duduk kembali. Alhamdulillah, penjaran sawit sudah dipandang lengkap. Kemudian saya memberitahukan kepada anda berdua, dalam buku nikah ada sebuah perjanjian ya, pernikahan. Mau dibaca sekarang atau nanti aja? Nanti aja ya, nanti dibaca dan didengarkan oleh istri. Kesiapan anda akan membaca dibuktikan dengan penanda tangan dulu ya. Kami persilahkan tanda tangan di atas nama. Ya, intinya jangan sampai terjadi ya empat macam yang ada dalam buku nikah. Masih banyak yang ada dilepas. Kata pengresah kalau lagi enak-enak jangan ada dilepas. Udah aja dipertahankan. Nah, begitu mungkin ya. Ini udah lama alhamdulillah ya. Sebab wasilah dengan adanya proses akhirnya nikah bisa bertemu ya ini dengan keluarga besar. Iya, keluarga di kolom satu masih banyak di kolom satu. Kemudian sibirnya yang ada nama di tanda tangan. Nah, kemudian selanjutnya di ini sebenarnya sudah di tanda tangan yang ada di bawah. Udah nih? Udah ya, kalau sudah kepada pihak pengantin wanita di kolom 2 kami perkenalkan untuk membuka tanda tangannya. Selanjutnya di kolom 2 ini di sibirnya bukti nanti penerimaan buku nikah. Setelahnya pengantin wanita diperkenalkan Bapak Wali untuk membuka tanda tangannya di kolom 3. Bapak Wali. Satu lagi, kemudian kepada para saksi diperkenankan Bapak di kolom 4. Ya, kolom 4 ini. Alhamdulillah, saksi kedua kami mohon Al-Mukarram adalah sesepuh dari Cipanas sudah hadir. Setelahnya suruhnya sudah membuka tanda tangan, kami penutup. Yang bertugas hari ini di tempat ini berarti pernikahan anda resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Kerukidul. Seluruh dokumen yang sudah ditandatangani akan disimpan di KUA menjadi catatan pernikahan anda. Suatu waktu kalau ada hal yang kurang berkenan bisa datangnya ke KUA. Karena sudah dipandang selesai, maka lengkap anda akan menerima buku nikah yang pertama kepada pihak pengantin laki-laki dan juga dilampiri kartu nikah. Kemudian kepada pihak pengantin wanita dan juga dilampiri kartu nikah. Sebelum ditutup tentu seluruh yang hadir pada saat ini akan mengantarkan doa kepada anda berdua. Mudah-mudahan raga membangun rumah tangganya pertama dijadikan rumah tangga yang langgeng, abadi, sakinah dan rahmah, sehat lahir batin, panjang usia, diberikan duriah keturunan yang saleh soleha, disempurnakan dengan rezekinya yang banyak dan halal untuk bekal ibadah kepadanya selamanya bahagia dunia akhirat, dan juga selamanya pula berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan dan kelalaiannya. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.